Hi children and welcome to another video. Pada video kali ini, saya nak buat satu product review berdasarkan satu syarikat yang saya telah buat product review pada video-video lepas. Which video yang ini, kalau korang pernah ingat lah, yang ini adalah video diorang punya body scrub. Untuk video yang ketiga ni, selain dia ada body scrub punya line, dia juga ada facial skincare punya line, okay? Dia ada dua jenis, satu untuk jerawat, satu lagi untuk mencerahkan kulit. So saya dah try skincare yang untuk mencerahkan kulit yang ini, okay? Saya nak buat sedikit review ataupun demo lah macam mana saya telah menggunakan produk ni almost 2-3 weeks selepas produk ni sampai, okay? So yang pertama, dia ada ni whitening facial wash, okay. So yang kedua, dia ada serum, Brightly Ever After Serum. Okay, nampak tak kat sini? Dia warna pink juga sebab dia berasaskan tumbuh-tumbuhan lah. Okay, nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Dan dia ada dua jenis krim siang, krim malam lah. So, krim siang ni yang macam ni, macam comel je, warna pink juga. Untuk video kali ni, saya nak macam tunjuk sedikit demo lah macam mana saya guna dan the result. Macam mana dia boleh mencerahkan tonal-tonal gelap ataupun bintik-bintik hitam yang ada dekat kulit ni. So, sebelum tu saya nak cuci muka dulu, okay, menggunakan air. First, skincare routine adalah cuci muka. Paling bagus dalam ni dia ada glutathione, vitamin E, rose petal ataupun kelopak rose. Okay, dan inilah berfungsi untuk mengurangkan tumbuh-tumbuh hitam dan dan aloe vera untuk mengurangkan radangan kulit. Dan cuci muka. Step kedua adalah korang kena pakai dia punya serum lah. Comel sahaja yang ini dia ada glutathione. Okay, untuk mencerahkan kulit, vitamin C untuk mencerahkan kulit dan sebagai antioksida. Dan G juga ada phyto whitening. Okay, so kalau korang tengok kan, kat seluruh muka. So after this step, korang kena pakai dia punya sekarang pada waktu malam. So krim malam dia, okay, nampak tak? Krim malam dia, dia macam unik sikit sebab dia ada banyak bahan. Seperti glutathione, niacinamide, natural vitamin C, hexapeptide 8, far away, green caviar and aqua peptide glow. Semua ni untuk mencerahkan kulit, untuk melembabkan kulit, untuk mengurangkan keradangan dan juga untuk bagi kulit tu pori-pori tu tertutup lah, okay? Agak-agak likat macam tu. So, sapu sahaja. Ketepuk yang dah ada tu. Oh, krim siang pula, lepas bangun tidur, dapat cuci muka, lepas pakai serum semua tu. So korang pakai krim siang, so texture lebih kurang sama jugalah. Kalau korang tengok, dia agak tacky macam tu. Of course, dia ada glutathione, rainbow alga untuk meningkatkan kecerahan dan mengurangkan ketidaksempurnaan pigment yang ada kat muka. Rosehip oil untuk antioksidan dan penyembuhan luka ataupun kalau korang ada minor injury ke apa kan. Pore away untuk pori dan juga aqua peptide glow, sama juga macam krim malam untuk meningkatkan hidrasi kulit. So untuk ke empat-empat skincare line daripada skala whitening ni, korang kalau korang nak cuba, korang boleh pergi kat Shopee, ada link kat bawah, okay. It's worth a try sebab dia macam one of the yang baru jugalah daripada Indonesia. Dan yang paling best dia SLS free dan dia telah terbukti secara klinikal tak ada hydroquinone dan juga mercury lah. So dia dah telah diselamat diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Indonesia, okay? BPOM. So yeah, that's all. Kalau korang tengok, aftermath dia macam agak glowy walaupun hanya 2-3 minggu saya telah pakai. Dan ni adalah overall lah pada hari ini. So yeah, that's all yang saya nak share. So link ada kat bawah kalau korang nak beli, okay. Dan follow dia, diorang punya IG lah. So yeah, that's all yang saya nak share. So I hope that you can get some nice input regarding this product line. So you can like this kind of video, give thumbs up and thanks for watching. Bye.
Okay.